Selamat datang lagi dulur. Cara membuat lilitan untuk solder yang tidak panas atau susah untuk solder, kita tambahkan tembaga kabel ya dulur. Ini adanya yang ukuran segini ya dulur. Kita lilitkan ke sini dulu. Saya lilitkan dulu ya dulur, biar biar bisa untuk menyolder. Ya seperti ini aja ya dulur cara melilitnya. Ya bisa dulur-dulur bisa yang agak rapi dulur. Kita lilitkan kayak gini dulur tembaganya di sini. Ya dulur bisa serapi mungkin. Ini buat contoh ya dulur. Kita panaskan dulu, kita depan ke listrik dulur. Ini saya cekkan, kita tunggu panasnya dulur. Ya ini dulur sudah panas ya dulur ya, seperti ini. Nah ini sudah panas ya, kita coba dulur saya apa reaksinya. Kita coba ini, buat yang ini agak susah dulur ya. Nah soalnya ini ada aneh, ada kalau tembaganya ini langsung dulu enak dulu ya. Nah ini kita coba untuk solder ya dulur, solder soket-soket ini ya dulur. Kita coba tes dulur bisa membuat gulungan seperti ini yang lebih rapi ini dulur. Ini cuma buat contoh ya dulur. Ini saya coba ya dulur. Enak dulur buat nyoder. Gampang, mudah, simple dulur. Buat nyoder ini sangat mudah. Ini sangat mudah dulur buat nyoder. Nah, ini tembaganya ini buat nyoder. Mudah dulur buatnya. Semoga video ini bermanfaat dulur ya, untuk tambah wawasan dulur. Makasih sudah nonton ya dulur. Support saya, bantu like dan komennya dan subscribe-nya dulur. Semoga bermanfaat. Matur nuwun.